witir. Itu salat qabliyah subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada pahala dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu bagaikan sayap nyamuk. Maksudnya apa? Ulama menafsirkan hadis ini. Artinya seandainya seseorang memiliki dunia seisinya dari yang halal, dan dia infakkan dunia seisinya yang halal tadi kepada hal yang halal, maka pahala infaknya dari yang halal kepada yang halal dari dunia seisinya itu mau dibandingkan dengan pahala qabliyah subuh. Pahala qabliyah subuh pahalanya lebih besar daripada itu semua. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh. Dan biasanya ketika sholat sunnah qabliyah subuh, Rasulullah membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca sholat Al-Ikhlas. Qul huwallahu